Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Seperti yang kita ketahui, insya-Allah lagi beberapa hari kita akan menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bulan yang sangat kita takzimkan, sangat kita alu-alukan kedatangannya, sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Selama 12 bulan Allah bagi, Allah kurniakan kita satu bulan yang sangat besar hikmahnya, besar nikmat kepada kita. Oleh itu, mari kita semua sama-sama cuba manfaatkan, kita ambil kesempatan untuk jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelum ini. Antara persiapan yang kita boleh lakukan untuk menyambut Ramadan ialah, yang pertama, kita banyakkan bertaubat, kita banyak istighfar, kita banyak melakukan solat-solat sunat, kita tidur dan bangun awal. Bila kita dah tidur awal, insya-Allah Allah mudahkan kita untuk bangun awal, kita lebih bersedia, lebih cergas bila kita cukup tidur. Ayah saya selalu pesan, kalau nak nak kekuatan bangun pagi, kita kena tidur awal. Dan macam tu juga saya cuba atur anak-anak, untuk kita tidur awal, kita mudah bangun awal. Sebagai permulaan, kita mulakan dengan kita bangun awal dalam setengah jam sebelum azan, supaya kita boleh bersahur, kita boleh melakukan amalan-amalan solat sunat seperti solat sunat tahajud, solat sunat taubat. Solat sunat taubat ni sangat-sangat dituntut supaya kita berada dalam Ramadan tu, kita kita dalam keadaan suci, dalam bersedia untuk melakukan berbagai-bagai lagi ibadah, insya-Allah. Dalam bulan Ramadan ni kita berada dalam musim PKP ni. Jadi kita banyak masa lapang, banyak masa yang kita boleh manfaatkan dengan benda yang lebih baik untuk diri kita. Sebagai contoh, kita bertadarus dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan ibu ayah. Di samping kita boleh perbaiki tajwid kita, bertadarus online, kita boleh belajar kelas-kelas tafsir online, kita boleh manfaatkan teknologi ni untuk buat yang lebih baik untuk Ramadan kita. Moga perkongsian ini dapat kita manfaatkan bersama-sama. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.